Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatizah Al-Kiram, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 31 dalam kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, lalu dia berkata, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, dullani ala amalin, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku satu amal perbuatan, idza ana amiltuhu, bila aku mengerjakannya, ahabbani Allahu, maka aku dicintai Allah, wa ahabbani an-nasu, dan aku dicintai manusia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli. Lalu beliau menjawab, beliau bersabda, izhad fid dunya, izhad pakai zai, ya pakai zai, izhad zai, izhad fid dunya yuhibbakallahu, zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbakallahu, maka Allah akan mencintaimu, wazhad fima fi aidin nasi, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, yuhibbuka, niscaya mereka akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya tidak disebutkan siapa yang datang, karena yang paling penting yang dimaksud di sini adalah bukan orang yang datangnya, tapi yang dimaksud adalah ma'rifatul hukmi wa ma'rifatul qadiyah. Hukum apa yang bisa kita ambil, ya, persoalan apa yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Dia bertanya, amal perbuatan yang bisa menyebabkan dapat cintanya Allah dan dapat cintanya manusia. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala su'alin nabi fima yanfa'uhum. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi kita sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Tentu saja apa yang ditanya oleh sahabat menjadi pelajaran juga bagi kita, agar kita bisa menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Karena ini adalah tabiat kita sebagai manusia, pengen dapat cintanya Allah dan juga pengen dapat cintanya manusia.
Ini pelajaran yang bisa kita ambil agar kita dapat cintanya Allah, pemilik jagat raya semesta alam mencintai kita. Masya Allah, kepengen rasanya kita dicintai oleh Allah. Maka untuk mendapatkan cintanya Allah, Nabi bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Apa itu zuhud? Utruk fid dunya ma la yanfa'uka fil akhirati, tinggalkan di dunia apa yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan akhirat nanti. Itu makna zuhud, meninggalkan segala hal yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan nanti di akhirat. Zuhud itu namanya. Itu akan mendatangkan cinta Allah. Wa qad yatadammanu annahu yarghabu fil akhirah. Hal di sini menunjukkan bahwa memberikan rasa cinta kepada akhirat. Targhib fil akhirah. Karena hidup ini di dunia ini sesaat. Dunia ini tidak lama. Dunia ini fana. Nanti ada kehidupan lagi abadi, namanya kehidupan akhirat. Hidup ini sebentar, tidak lama. Maka orang yang zuhud terhadap dunia itu, dia meninggalkan segala hal yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan nanti di akhirat. Sehingga dia lebih cinta akhirat daripada mencintai dunia. Hadza yatadammanu annal insana yahrisu 'alal qiyami bi'amalil akhirah min fi'lil awamiri wa tarkin nawahi. Ini mengandung bahwa seorang itu amat sangat ingin melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebaliknya menjauhkan dari larangan-larangan Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Maka itu akan memberi manfaat untuk kehidupan akhirat. Apa yang diperintahkan Allah, seperti tadi kita sholat, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Berjudi, maaf, berzina, korupsi, memfitnah, memutuskan hubungan silaturahim, riba, membunuh, dan lain sebagainya. Apa yang dilarang oleh Allah, ditinggalkan. Wa yada'u ma la yanfa'uhu fil akhirah minal umuri allati tudi'u waqtahu wa la yantafi'u biha, dan meninggalkan hal-hal yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Meninggalkan yang bisa membuang waktu yang tidak memiliki makna. Menyia-nyiakan waktu sementara waktu itu berjalan, tapi dia tidak bisa mengisi waktu itu dengan amal-amal baik. Wa min fawaidi hadzal hadis anna man zahada fid dunya ahabbahullahu. Kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, untuk mendapatkan cintanya Allah maka zuhud terhadap dunia. Zuhud kita terhadap dunia. Li'anna zuhda fid dunya yastalzimur ragbah fil akhirah. Karena zuhud terhadap dunia menyebabkan kita lebih cinta kepada apa? Kepada kehidupan akhirat. Bahwa ada lagi kehidupan akhirat yang abadi.
Bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, bukan. Tapi sepanjang abadal abidin, sepanjang masa. Tidak ada batasnya. Sementara dunia ini hanya sebentar. Wazuhdu annahu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan segala hal yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Zuhud itu bukan berarti kita di dunia enggak punya aktivitas, bukan. Oh. Zuhud itu bukan berarti kita enggak bekerja, bukan. Salah kalau orang mengartikan zuhud itu meninggalkan dunia, bukan. Tetap kita bekerja, tetap kita cari nafkah yang halal, tapi apa yang kita dapatkan itu untuk cari ridhonya Allah. Laisa zuhdu la tamliku malan innama zuhdu la yamliku kamalun. Zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki harta. Zuhud itu berarti bukan berarti engkau tidak bekerja sebagai kewajiban untuk mencari nafkah, bukan. Tetapi ketika engkau sudah mendapatkan harta, sudah mendapatkan uang, uang dan harta itu tidak memiliki engkau. Begitulah makna zuhud. Laisa zuhdu la tamliku malan innama zuhdu la yamliku kamalun. Zuhud itu bukan berarti engkau tidak punya harta, engkau tidak punya uang. Zuhud itu adalah engkau tidak dikuasai, engkau tidak dimiliki, engkau tidak dijajah oleh uang dan dunia. Itu makna daripada zuhud. Kita punya dunia, boleh, selama itu halal. Kita punya uang, boleh. Kita bekerja, memang wajib bekerja. Tapi bekerja kita mencari rezeki yang halal. Setelah kita dapatkan itu dalam rangka taat kita, cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang punya uang, uangnya untuk haram. Maaf, ada orang punya uang untuk berzina. Maaf, ada orang punya uang untuk maksiat. Orang yang zuhud itu bisa jadi dia miliki dunia, tapi dia tidak dijajah, tidak dikuasai oleh harta dunia. Dalam hatinya dunia ini sementara, dunia ini hanya fana, hanya titipan. Akan dia tinggalkan dunia itu, akan dia tinggalkan harta itu, dia akan tinggal nanti selama-lamanya abadal abidin, yaitu namanya kehidupan akhirat. Laisa ma'na zuhdi antar tadia siaban muraqa'ah wala ta'kulu ta'aman khasinan. Zuhud itu juga bukan berarti engkau berpakaian serba compang-camping, kepengen dibilang zuhud, enggak mau bajunya rapi, pakai pakaian yang compang-camping, itu bukan zuhud. Justru Islam itu mengajarkan bersih. Bersih baju kita, rapih baju kita, bagus baju kita, tidak berlebih-lebihan. Termasuk kalau kita mau ke masjid, kita mau sholat, cari pakaian yang bagus. Itu diajarkan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Maknanya bukan berarti zuhud itu kita tidak boleh berpakaian bagus, bukan itu maknanya. Boleh berpakaian bagus, boleh memiliki sesuatu yang bagus, tapi tidak boleh ada riya, tidak boleh ada takabur, merendahkan orang lain. Wala ta'kulu ta'aman khasinan. Dan juga bukan berarti zuhud itu tidak mau makan yang enak, enggak mau makan daging, meninggalkan kehidupan, meninggalkan makanan yang enak karena pengen dikatakan zuhud.
Boleh makanan yang enak, makan daging. Tapi tetap ta'aluknya itu adalah dia kepada cinta akhirat. Dia makan untuk sehat. Dengan sehat dia bisa ibadah, dia bisa taat, dia bisa melakukan kebaikan. Maka kita minta sehat wal afiat. Ada orang sehat tapi enggak afiat. Gimana itu? Koruptor itu maaf, badannya sehat tapi tidak afiat. Maling itu badannya sehat enggak? Sehat. Pembegal, pembajak, ya, itu badannya sehat tapi tidak afiat. Orang kalau enggak sehat doang, enggak sholat subuh atau subuhnya kesiangan, cuman sehat doang. Tapi kalau sehat walafiat, dia bisa sholat subuh pagi-pagi, bahkan bisa berjamaah. Sehatnya untuk ibadah. Maka dia makan pun, dia tidur pun, itu niatnya untuk ibadah. Dia badan sehat, dengan sehat dia bisa sholat dengan baik, dia bisa mengerjakan yang baik. Maka sehatnya itu namanya sehat wal afiat. Termasuk malam ini kita bisa hadir ini nikmat Allah, badan kita sehat. Sehat kita untuk sholat maghrib, sehat kita untuk belajar ilmu, sehat kita untuk berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi boleh. Bukan berarti zuhud itu makanannya ya cuma sesendok. Enggak, bukan begitu. Makannya terbatas, ya. Boleh makan selama makan itu halal dan tidak berlebih-lebihan. Walaisal maqsudu bizuhdi tarku dunya wa raftuha. Yang dimaksud dengan zuhud itu bukan berarti tinggalkan dunia, bukan, atau menolak dunia, antipati terhadap dunia, bukan. Karena kita tinggal di dunia. Dunia ini kita jadikan ladang kebaikan. Kita jadikan sajadah panjang untuk cari ridho-Nya Allah, untuk taat kepada Allah. Kita jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam. Itulah orang yang bersikap zuhud terhadap dunia. Faqad kana Sulaiman wa Daud alaihi masalam min azhadi ahli zamanihima. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi masalam itu memiliki harta. Nabi Sulaiman memiliki singgasana, Nabi Daud memiliki harta, memiliki kerajaan, bahkan memiliki istri, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau orang yang paling zuhud. Beliau juga menikahi istri-istri. Bukan berarti kalau zuhud itu enggak mau menikah, meninggalkan dunia, enggak. Contoh yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan, beliau minum, beliau berpakaian, beliau berkeluarga, beliau memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak. Tapi itu semua tidak mengalahkan cinta kepada akhirat. Tetap ingat mati bahwa semua itu akan ditinggalkan. Harta, dunia, keluarga akan hilang. Kita semua nanti akan meninggalkan itu semua. Kita akan hidup di alam yang kekal abadi, namanya alam akhir. Sehingga dia tidak dimiliki oleh dunia, dia tidak dijajah oleh dunia. Begitulah. Jadi orang yang zuhud itu akhirnya apa? Rahatu albal, rahatul qalbi wal jasad. Enak hidupnya, ya. Enggak penat, enggak depresi, ya. Mengapa? Karena dia zuhud terhadap dunia.
terhadap dunia. Masya Allah. Az-zuhdu fid dunya an-nazar ila dunya bi'aini zawal. Orang yang zuhud itu melihat dunia ini dalam pandangannya adalah dunia ini fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Semua yang ada di dunia ini fana. Yang akan kekal adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Allah yang memiliki keagungan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Qala az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Zuhud itu kata Nabi, sabda Nabi, bukan mengharamkan yang halal, bukan. Wala ida'atul mal, dan juga bukan menghambur-hamburkan harta. Walakin az-zahada fid dunya alla takuna bima fi yadaika awsaqa mimma fi yadillah. Tapi zuhud terhadap dunia adalah apa? Zuhud terhadap dunia ketika engkau lebih yakin apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan engkau. Itulah makna daripada zuhud. Dia lebih yakin dari apa yang ada dimiliki di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan dia. Itu zuhud. Wa antakuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha baqiyatlaka. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Itulah zuhud itu. Jamaah rahimakumullah, maka zuhud itu adalah amalul qalbi. Zuhud itu adalah amal hati, amalul qalbi, dan zuhud itu adalah salah satu step, salah satu tangga ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada stasiun-stasiun, maqam-maqamat namanya untuk menuju Allah. Salah satunya maqam, stasiun namanya zuhud terhadap dunia. Ya. Bagaimana orang mau menuju Allah tapi dia tidak punya stasiun-stasiun, tidak punya maqam-maqam itu, mahattah-mahattah itu? Maka salah satu stasiun menuju Allah yaitu diantaranya adalah zuhud terhadap dunia. Ayyakuna al-abdu bima fi yadillah aw saqa minhu bima fi yadi nafsihi. Apa yang ada di tangan Allah dia lebih yakin daripada apa yang ada di tangannya. Itu orang yang zuhud. Wa hadza yansha'u min sihhati al-yaqin wa quwwati. Itu karena kekuatan keyakinannya. Keyakinannya yang kuat terhadap apa yang ada di tangan Allah, dia lebih yakin daripada apa yang ada di tangannya. Mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit bila dibandingkan dengan nikmat kesenangan dia. Tapi ada orang yang mengorbankan dunia. Dia berbuat maksiat, dia korbankan kesenangan akhir. Dia tidak sholat, ya. Dia mabok, maaf, dia berzina, dia memperturutkan hawa nafsu. Sayang hidupnya, paling nggak lama hidup di dunia, dia akan mati, dia akan meninggalkan dunia. Orang yang sudah meninggal dunia bukan habis. Ada lagi pertanggungjawabannya setelah dia meninggalkan hidup ini. Sebab hidup ini terkadang ada di atas, ada di bawah. Ada malam, ada siang. Terkadang ada nikmat yang menyenangkan, terkadang ada kesulitan. Maka orang yang zuhud itu kalau dia dapat nikmat dia bersyukur kepada Allah.
Karena hidup ini siang dan malam seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika dia dapat musibah, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho. Bahkan orang yang zuhud, dia lebih senang untuk mendapatkan pahala dari musibah itu ketimbang dikembalikan lagi apa yang sudah hilang itu. Masya Allah, itulah orang yang zuhud, yang menyebabkan mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada muta'alluq bid dunya wa khalwul qalbi amma siwallah. Ini karena zuhud itu adalah pekerjaan hati, maka hatinya itu tidak bergantung, ada muta'alluq bid dunya. Dia tidak tergantung dengan dunia. Wa khalwul qalbi amma siwallah, dan dia kosongkan hati ini kecuali hanya Allah. Masyaallah. Zuhud terhadap dunia. Az-zuhdu tariqun ila Allah. Zuhud itu salah satu maqam, salah satu mahattah, salah satu tangga, salah satu stasiun untuk menuju Allah. Maka orang-orang yang sufi, ya, wali-wali Allah itu menaiki tangga-tangga maqamah, ya. Nah, kita pun kepengen menuju Allah. Maka salah satu stasiun menuju Allah yaitu dengan memiliki zuhud terhadap dunia, maka Allah akan memberikan cintanya. Jamaah rahimakumullah. Baik. Yang kedua, izhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Bagaimana agar kita dicintai oleh manusia? Maka Nabi bersabda, izhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Apa maknanya? Fala yatlubu minan nasi syai'an wala yatasawwaku ilaihi. Dia tidak meminta kepada manusia, dia tidak berharap kepada manusia, dia tidak merindukan, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang, apalagi dia minta-minta kepada orang. Itulah zuhud terhadap manusia, maka manusia akan mencintai. Mengapa? Li'anna nasa idza sa'suilal insanu ma fi aidihim istasqaluhu wa karihuhu wa idza kana ba'idan an dzalika fa innahum yuhibbunahu. Karena tabiat orang itu kalau diminta terus, maka orang itu akan merasa berat, sehingga dia tidak mencintai orang itu. Beda sama Allah. Kalau Allah kita minta terus, maka Allah beda sama manusia. Kita punya harta, kita punya uang, mungkin sekali-kali orang datang kita kasih. Tapi kalau terus-terusan minta, saya juga gitu. Maka bersikap zuhudlah terhadap manusia agar kita dicintai oleh manusia. Merasa qanaah dengan apa yang ada di diri kita. Qanaah, enggak berharap kepada orang lain. Enggak meminta sesuatu kepada orang lain. Dia hanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akan mendatangkan cinta manusia. Jamaah rahimakumullah. Inna zuhda fima indan nasi sababun fi mahabbatin nasi laka. Zuhud terhadap manusia, maka itu menjadi sabab mendapatkan cinta orang lain. Wa min fawaidi hadzal hadis inna tama'a fid dunya wa ta'alluq biha sababun li bughdillahi lil 'abdi. Rakus terhadap dunia, terlalu bergantung kepada dunia, itu menjadi sabab
murkanya Allah kepada hamba. Wa anna tamak fi ma indan nas wa tarakkubu lahu yujibu bughdan nasi li insa. Begitu juga tamak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain menyebabkan orang lain enggak suka. Maka akan menjauhkan cinta orang lain kepada dia. Wazuhdu fi ma fi aidihim huwa akbaru asbabi mahabbatihim. Maka zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain itu menjadi sebab orang-orang itu akan memberikan cintanya. Wa qad istamala hadzal hadis ala wasiyataini azimatain. Jadi kesimpulan hadis ini, jamaah rahimakumullah, wasiat agung, wasiat besar yang bisa kita jadikan pedoman hidup. Az-zuhdu fid dunya, pertama zuhud kita terhadap dunia. Wa annahu muqtadin li mahabbatillahi azza wa jalla li 'abdihi, itu akan mendatangkan cintanya Allah. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintai engkau. Yang kedua, az-zuhdu fi ma fi aidin nasi fa innahu muqtadin li mahabbatin nasi. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia maka menyebabkan mahabbatun nas, cinta manusia, cinta orang lain kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan hadis ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita agar mendapatkan cinta Allah, yaitu dengan zuhud terhadap dunia. Dan untuk mendapatkan cinta orang lain, maka kita pun zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.